kalau ditanya orang secara sadar, apakah orang mau dibenci? Pasti orang normal bilang tidak, dia mau. Tapi kalau kita menyadari bahwa kalau kita sendirinya sudah berserah diri dengan baik, kita tidak akan takut untuk dibenci lagi. Dan tidak takut sama netizen kita yang begitu jahatnya. Takut sebenarnya. Jadi saya mohon maaf buat netizen, tapi saya agak sombong. Saya akuin. Ternyata yang bikin takut netizen itu netizen. Netizen. Nah, dia takut itu cuma dua, netizen sama istri. Iya. Densu sekarang tuh agak lebih spiritual, seperti itu. Jawabannya sangat bijak. Yeah. Ada apa? Titik balik apa? Ya udah mulai mau jual agama ya biar. Silakan. Bang Densu mau gak ketemu Tuhan? Oh nggak mau. Jangan dulu mau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.